Hai Arsat, kembali datang. Hai teman-teman, saya As, selamat datang kembali. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan video tutorial jebakan orang liar menggunakan semak berduri. Nah, semak berduri hanya bisa kalian dapatkan dari bioma hutan hujan. Oke teman-teman, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita mulai tutorialnya. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan lokasi jebakannya. Pastikan di sana ada tanah untuk lahan menanam semak berduri. Nah, bahan-bahan dan peralatan yang kalian butuhkan sangat mudah kalian temukan. Nah, kalian membutuhkan sekop, bibit semak berduri, seember air, dan lain-lain. Pertama-tama adalah hancurkan satu tanah, kemudian isi dengan air. Nah, kemudian letakkan dua blok jenis apapun di atas air tersebut. Oke, selanjutnya adalah lubangi tanah di sekitar dua blok tersebut dan beri satu jalan masuk menuju ke pusat blok tersebut. Nah, alasan kenapa harus diberi jalan masuk akan saya jelaskan di akhir video. Baiklah teman-teman, selanjutnya letakkan bom dan api unggun di atas dua blok tersebut. Sebagai catatan, letak api unggun harus di atas bom tersebut. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, karena ini hanya bertujuan untuk membuat video, jadi saya tambahkan penerangan supaya ketika malam hari tiba tidak terlalu gelap untuk merekam video. Nah, akan tetapi kalian tidak perlu menambahkan obornya karena semakin gelap lokasinya akan semakin bagus. Baiklah teman-teman, di sini saya memulai menanam bibit semak-semak berdurinya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhannya saya gunakan pupuk. Oke teman-teman, selanjutnya letakkan daging di atas api unggunnya. Kalian bebas memilih jenis daging apapun. Nah, ini jebakannya sudah jadi, saatnya kita tes hasilnya. Nah, jadi alasan kenapa harus diberi jalan masuk supaya makhluk liar mau mendekati daging tersebut. Jika kalian tidak memberinya akses jalan masuk, maka orang liar tidak akan tertarik untuk mengambil daging tersebut. Nah, tujuan saya memasang bom di situ adalah supaya boomer ceplok juga bisa tertarik datang dan terjebak. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian ada request atau pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya As, dadah.